coba, kenapa nih ya atasan sama bawahan itu harus akur, bro? Itu coba sebutkan kenapa nih atasan sama bawahan itu kenapa harus akur? Ya namanya atasan dan bawahan ya harus akur biar kerjanya lancar. Tapi kayaknya pertanyaannya itu bukan itu jawabannya ya. Saya pikir yang versi tebak-tebakannya dulu nih. Kenapa atasan dan bawahan itu harus akur? Ya harus akur. Kalau nggak akur, nggak enak dipandang. Misal nih, atasan pakai jas, bawahan pakai celana pendek. Kan kepas banget.